guys, welcome back to our channel the Bright -like Education and C Training bersama saya Yonatan dan Kopiter di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang jenderal polisi yang sudah senior pasti kalian sudah tahu Komjen Pol Dharma Pongrekun boleh kasih appreciate untuk Pak Dharma selamat pagi ya selamat datangnya ba Pak Dharma sebelumnya kami mohon maaf nih buat Bireters ya buat Bireters bahwa kita udah dua tahun vakum ya podcast dan makanya kali ini sebagai permohonan maaf kami kami undang tamu yang sangat spesial ya untuk Pak Komjal dan Ma Ponggorkun ya Pak Darma uh, jadi begini Pak Darma jauh sebelum kami biret mengenal Pak Darma nih sebenarnya ada satu persamaan yang mungkin membuat pada akhirnya kita terhubung yaitu bahwa kita sama-sama memahami bahwa konsep pendidikan itu yang sedang berjalan ini tidak berjalan dengan tepat jadi mereka hanya dididik menjadi pintar tetapi setelah itu mereka nggak tahu mau ngapain gitu jadi bagaimana nih pendapat Pak Dharma nih untuk konsep pendidikan yang saat ini sebenarnya sedang berjalan ya. terima kasih harus kita pahami bersama bahwa konsep pendidikan yang benar adalah membangun manusia seutuhnya nah, itu dulu apa yang dimaksud seutuhnya berarti ada tiga bagian utama yang harus terpenuhi body Mind and soul. Apa yang Pak Fei sampaikan tadi hanya bicara mind. Hmm. Dan kenapa saya sampaikan body, mind, and soul? Itu sudah disepakati di United Nations. Jadi sebenarnya pemahaman body, mind, and soul ini yang penting adalah body harus menunjang untuk memahami soul. Mind harus menunjang untuk memahami soul. Kalau kita hanya yang selama ini hanya diutamakan mendewakan mind, hmm. pikiran sehingga bodinya diabaikan contohnya pendidikan sampai berjam-jam ya. sampai sore dari pagi sampai sore dulu kita aja sampai jam 12 setengah satu sudah cukup lelah apalagi sampai jam 4 sore kenapa sampai jam 4 sore atau jam 3 sore hmm. itu tujuannya untuk membuat ah uh, sorry pintar pintar menghafal terus kemudian nanti dapat predikat bahwa dia adalah orang yang uh, pintar namun, akibatnya tubuh kehilangan banyak energi, Betul. ya, stres, dan sebagainya. Nah, ketika tubuh stres, maka kesehatan menurun, ya. Kesehatan menurun, otomatis jiwanya pasti drop. Jadi yang ideal adalah bahwa body, mind, and soul, kita harus selalu berpikir begini. Kalau kita mengutamakan pikiran, itu dia akan menjadi ego seharusnya terintegrasi antara body, mind and soul. Nah, selama ini di pendidikan itu dipisahkan antara body sendiri, hmm. mind sendiri, soul sendiri. Ketika orang hanya mengutamakan mind, maka ego akan menjadi besar dan akhirnya eh, mudah diperbudak. Contoh dengan sistem ranking, itu kan memacu ego. Betul. Ya, itu. Kenapa kita harus body mind and soul dan semua baik body diarahkan ke soul, mind ke soul itu seperti yang kita ketahui bahwa history bahwa dari awal dari om alfa sampai omega itu selalu berbicara tentang kuasa Tuhan. Betul. Oleh sebab itu ketika dia bicara dia sedang di uh, olah mind-nya, maka soul-nya itu tidak boleh dilepaskan. Jadi selalu diarahkan mind ini ke soul. Soul ini yang saya maksud adalah selalu diarahkan kepada pengenalan akan Tuhan. Betul. Ya. Demikian pula dengan body. Dia harus diarahkan untuk mengenal akan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar outdoor beauty, ya, badannya dikasih bagus ya, keren, cantik, tetapi soul-nya tidak. Nah, ini yang keliru selama ini, ya. Sebentar dulu, saya saya gambarkan dulu supaya paham betul bahwa ini harus terintegrasi. Selama ini di bisa-bisa Hmm. Makanya, kenapa hasil didikan seperti yang kita rasakan saat ini, seperti kita juga adalah korban, kita selalu berpikir gue lebih hebat dari yang lain. Pada saat itu, sudah gagal pendidikan karena pendidikan yang benar adalah ketika ada, katakanlah, ada 10 orang gagal satu, maka yang lain harus merasa menganggap itu gagal. Jadi, konsepnya adalah gotong royong, sehingga konsep ranking nilai kuantitatif itu jauh dari tujuan kita mendidik manusia seutuhnya. Jadi dia utuh. Nah, yang sekarang memang sengaja dipecah-pecah. Tujuannya apa? Supaya timbul ego-ego sektoral. Gue pinter ini, gue bidang ini, gue bidang ini. Tanpa sadar. Dengan alasan kalau kita belajar semuanya pusing. Sebenarnya tidak. Kalau kita sudah paham dia punya uh, pu uh, apa sih kebutuhan pendidikan itu sebenarnya? Untuk cari makan atau untuk apa? Nah makanya tentukan dulu visi misinya, baru kita bisa mengarahkan. Kalau untuk ngejar ngejar ekonomi, ya seperti yang sekarang, akhirnya semua kita jatuh hampir semua jatuh dalam cinta akan uang. Benar. Karena yang dikejar adalah eh, yang dibangun di dalam eh, sifat daripada si anak didik adalah mengejar angka. Nah ketika mengejar angka, maka tanpa sadar sudah dibangun sifat jahat sifat jahat karena di dalam Tuhan kita adalah bukan makhluk ciptaan matematika tapi ciptaan supranatural kita hidup bukan dari hitungan matematika makanya kalau kita pakai hitungan di atas kertas atau matematika ketika ada masalah hitungan itu jadi kacau terus kemudian badan pun terganggu waduh apa ada hambatan aduh ada bencana aduh Uh, ada lagi ada demo sehingga kita punya hitungan harian ini menjadi uh, menjadi tidak tepat atau bertambah kos. Di situ tertimbul gonjangan hmm. dan sementara persoalan yang demikian juga bisa di bisa diciptakan supaya bermasalah sampai di sini paham ya. Hmm. Jadi orang yang pakai intelektual pendidikan kan harusnya in, apa tuh komplit uh, antara spiritual dan Intelektual, saya tidak mau membahas masalah kejiwaan. Iya kejiwaan. Kenapa? Karena ini akan otomatis ketika spiritualnya baik, maka kejiwaannya baik. otomatis baik. Dan intelektualnya otomatis pasti baik. Betul. Gitu. Karena dia punya keinginan dan dia dia punya hati yang tulus di dalam uh, memahami pengetahuan-pengetahuan yang ada sementara itu yang bisa saya sampaikan jadi pahami dulu bentuknya body mind and soul itu harus interintegrasi dan semuanya diarahkan untuk memahami soul ya soul ini yang saya maksud adalah memahami pengenalan akan Tuhan itulah kenapa dalam bahasa Inggris disebut history ya. story jadi seluruh kehidupan kita seluruh pengetahuan kita harus diarahkan untuk mengenal Tuhan maka itulah yang kita harapkan menjadi makhluk yang kembali fitrah. Oke, Pak Dharma. Tapi kita coba flashback ya ke masa-masa Pak Dharma nih waktu sekolah sendiri. Sebenarnya Pak Dharma waktu dulu sekolah nih... Bentar dulu, saya nggak mau terus dulu sebelum kalian eh, apa namanya iniin. Pahami dulu apa yang saya sampaikan tadi. Karena ya. kalau nggak dipahami itu percuma kita flashback. Karena persoalannya di situ Pak. Betul. Nah hmm. makanya di bisa-bisa, ilmunya banyak, ada spesialisasi hmm. juga. Ya. Nah itu yang membuat tidak ada gunanya, gitu. Akhirnya banyak banyak orang yang akhirnya apa cuma mengejar uang, ya akhirnya apa saling saling menista satu dengan mm -hmm. yang lain, karena unggul-unggulan itu yang menghancurkan kita. Yeah. Nah itu dulu bahas dulu. Baru kita lanjut kepada pertanyaan <laughs> yeah. yang kalian udah siapkan. Iya, kami setuju yeah. sama apa yang disampaikan Pak Dharma. Yeah. Itulah kenapa mungkin banyak dari siswa-siswa kami yang baru masuk ke tempat kami atau yang pernah masuk ke tempat mm -hmm. kami join di tempat kami mereka itu pernah latar rata ya di latar belakangnya dengan murid-murid yang aduh aku udah gak mau sekolah lagi di mana stres banget belajar gitu loh sampai pada akhirnya mereka ketemu sama kami dan puji Tuhan ya ternyata setelah apa yang kami sampaikan visi misi kami ya bahwa bukan pendidikan itu gak penting bukan akademis itu tidak penting tetapi harus diimbangi dengan non akademis makanya visi kami bright itu saya berulang kali sampaikan bahwa kami tidak cukup menjadikan mereka hanya pintar tapi juga harus cerdas dan itulah kenapa Bilet juga kami terhubung sama Pak ya Karena sama nih Pak Dharma sering menyampaikan bahwa yang terpenting itu cerdas Karena cerdas berarti dia harus terhubung sama Tuhan juga Nah itu yang sebenarnya menyedihkan sih kondisinya Pak Karena banyak yang pintar, punya kemampuan Tapi secara psikis kejiwaan yang memang terganggu Atau mereka yang sampai benar-benar depresi, nggak mau sekolah lagi Uh, karena bentuk bullying di sekolah itu sebenarnya banyak variasi Dan ini banyak orang tua yang tidak sadar ya Bully itu ada yang memang secara verbal dari guru hmm. Ada bully yang secara sikap dari teman-teman Tapi ada bully satu lagi yang mungkin gak banyak disadari oleh orang tua Yaitu bully yang tidak kelihatan Yaitu apa? Guru-guru memberikan soal-soal ulangan yang sesusah-susahnya Itu sebenarnya terbully Dan anak udah gak mau sekolah lagi dengan seperti itu Karena soalnya gak seperti yang diajarkan Gimana menurut pendapat Pak nah, Saya belum mau jawab hmm. itu saya ingin kalian masuk dulu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi gini Pak, apa yang diajarkan sekolah, even di B-Ride, right, cek pelajaran ini memperkenalkan kepada Tuhan tidak? Apa urusannya akuntansi dengan jiwa? Apa urusannya fisika dengan jiwa? Nah itu, ya pahami dulu itu. Itu tadi adalah konsekuensi logis dari mereka tidak menemukan yang membuat hati mereka terpenuhi. Jadi ada, ada ruang kosong di dalam batin mereka. Ini yang dididik adalah manusia, ciptaan Tuhan yang harus hatinya diisi, yang betul. harus jiwanya diisi. Hmm, betul. Nah, makanya ini tentukan dulu: manusia ini mau dibawa kemana, apakah hanya disiapkan untuk menjadi pekerja dan berhasil terus uh, mendapatkan uh, pekerjaan, lalu dapat uang, pintar, pekerja, dapat uang. Udah, itu uh, hidupnya amoral, sehingga kita setelah itu binasa, atau yang mana? Nah, tidak. Ini, yang, ini yang perlu ditentukan dulu tidak nah, cek setiap kurikulum memang saya tahu hmm. tidak memang kurikulumnya memperkenalkan dia kepada Tuhan tidak? Nah itu kalau hmm. tidak maka percuma contoh dia sudah belajar lama-lama mau masuk bank disuruh perataran lagi jadi buat apa pelajaran yang kemarin harus belajar akuntansi dia mau masuk ini harus ada penataran lagi ya dia mau jadi jaksa ada penataran hmm. lagi jadi artinya gini apa yang dikasih di sekolah pada saat mau diaplikasikan, ternyata ditatar lagi untuk apa hal-hal uh, uh, hal-hal yang akan dipraktekkan. Jadi lebih ke kepada uh, apa namanya uh, pengetahuan aplikasi, Betul. tidak yang ada selama ini hanya membuang waktu begitu panjang. Hmm. Ah itu tolong dipikirkan. Jadi kenapa saya suka ngomong itu ikutin uh, salah satu contoh adalah Finlandia. Itu hmm. contoh saja. Mungkin kita punya cara yang lain. Contoh ya tiga jam. Cukup bisa membaca, menulis, perhitung. Setelah itu apa? Setelah itu lebih kepada aplikasi, prakteknya. Iya. Buat apa e, ini? Itu pelajaran akuntansi, pelajaran ekonomi yang ada. Itu hanya rumus-rumus untuk membuat uh, masyarakat atau orang berhutang, bukan untuk bagaimana menyelesaikan hutang. Betul. Makanya hutang terus sih kita. Hmm. Ya. Dan apa yang pernah saya sampaikan bahwa kita bisa menyelesaikan hutang dalam satu hari? Nggak nyampe kepada mereka-mereka yang teoritis karena dia tidak aplikasi, dia tidak uh, aplikatif dalam ininya. Nah, ini yang ini yang itu. Cek dulu apakah pelajaran-pelajaran yang disampaikan yang 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 mengolah pikiran tadi sudah sudah memperhatikan tubuh ya, kepentingan tubuh dan diarahkan untuk mengenal Tuhan. Ah, itu dulu. Ya, kalau untuk kurikulum di Biret tentunya kita kan masih harus mengikuti aturan yang ada. Uh, Birat ada punya dua kurikulum yang pertama nasional yang memang kita dalam pengawasan di, dikbud sendiri dan internasional hmm. uh, itu kita bekerja sama dengan Cambridge Nah itu persoalannya masih dipaksa mengikuti, betul. ya. Sementara uh, visi uh, misi kita adalah bagaimana kita melihat kelemahan dari apa yang ada. Apakah ini ber, berhasil guna hmm. di dalam bentuk manusia betul. Seutuhnya bukan hanya dia jadi kaya. Jadi hebat menurut dunia, terus kemudian diadu seperti selama ini. Mm. Nah, ingat banyak sekolah-sekolah yang yang di bawah uh, organisasi gereja juga saya juga uh, melihat bahwa jadi bisnis sekolah itu. Terus kemudian kita diajaran kasih, tetapi di sekolah diadu, ya. Yeah. Nah, ini ini bertolak belakang. Coba pahami lihat itu. Saya, liat, saya baru perhatikan. Oh, kok diadu ya? Kita tidak bekerja sama malah diadu padahal konsep kita adalah saling mengasihi nah. jadi itu udah 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 membuat anak-anak jadi eh, tidak apa ya tidak, tidak 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 dibawa kepada hasil didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya makanya ya kayak gini kacau. Ya, betul pak tapi <coughs> uh, kita right walaupun memang kalau kita mesti mengikuti aturan mereka tapi prakteknya dalam konsep pengajaran kami kami menarikkan sesuatu yang berbeda nah itulah yang menjadi apa ya salah satu faktor yang mungkin banyak dilihat oleh calon-calon orang tua murid atau orang tua murid yang selama ini bergabung bersama kami karena perbedaan itu dan saya sering menyampaikan ke setiap murid, -murid kami gitu dan mereka juga menjadi, bisa bisa menjadi saksi bahwa saya selalu katakan kamu nggak boleh cuma pintar kamu harus cerdas kamu harus tahu apa passionmu kamu harus tahu apa yang kamu diciptain Tuhan tuh untuk apa kamu harus kenal Tuhanmu dan banyak hal sih sebenarnya yang kita nggak bisa sampaikan satu persatu pak, tapi yang pasti dalam proses penerapannya kami tidak mengikuti standar SOP yang seharusnya, nah, cuma menjadikan ya, mereka pintar. Saya koreksi ya, hmm. kita tidak bilang bisa bilang begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kita tidak bisa ngasih tahu caranya dan kita tidak latih dia hmm. untuk menjadi seperti apa yang kita sampaikan. Jadi harus punya metode melatih <tuh> mereka. Jadi memang melatih mereka untuk bisa memahami apa yang kita maksud. Kamu suruh beriman. Nah, sementara kita sendiri tidak bisa menyampaikan bagaimana dan supaya orang beriman, itu. seperti selama ini hmm. kita di di tempat ibadah kita hmm. harus beriman kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah diajar dengan secara apa ya, secara SOP. Ini cara beriman tuh begini. Hmm. Akhirnya, ya saya yakin omongan saya juga bapak-bapak pernah ngalami. Akhirnya hmm. ya ya dengan cara kita bagaimana kita bisa beriman benar ya karena kita konsep pengetahuan yang ada itu itu dikembangkan oleh Yunani ya logos ilmu pengetahuan nah Yunani sudah memanipulasi ilmu kehidupan ilmu yang rahasia-rahasia eh, ilmu di mana dia dia singkirkan hal-hal yang tidak nampak oleh mata dia lebih fokus kepada fisik. Hmm. Nah, disitulah masalahnya. Ke, sehingga orang begitu gampang begitu berhadapan. Contoh selama isu pandemi COVID ini, begitu dia dihadapkan kepada kematian atau dihadapkan kepada sesuatu yang kalau di Muslim bilang goib, sesuatu yang tidak nampak oleh mata, mereka selalu mengantisipasi atau ber, menghadapinya dengan cara e, pertahanan fisik. Hmm. Nah, itu nggak kena. Nah, di sini kelemahan-kelemahan sekolah itu. Saya tertarik. Datang ke podcast ini, dalam arti begini, tidak hanya membahas birai, tapi mari kita bahas secara keseluruhan, betul. ya, keseluruhan, supaya uh, ada perubahan yang fundamental di dalam membangun sum, uh, sumber daya manusia yang uh, paripurna. Jadi, tidak sekedar dapat ijazah, tidak sekedar itu, tapi betul-betul mereka punya percaya diri karena takut akan Tuhan, tidak takut, uh, tidak hanya kita bekali mereka. Untuk mendapatkan sertifikasi mm -hmm. atau ijazah, tetapi di, mereka punya men, mereka menjadi satu sosok manusia yang bisa tampil tampil beda di tengah-tengah dunia yang di dunia yang uh, digiring untuk hanya menjadi pekerja. Betul. Ya, karena hasil dari sekolah memang dari dulu di, diarahkan untuk menjadi pekerja setelah punya ijazah melamar pekerjaan, benar, dapat gaji, udah selesai, naik tingkat, naik tingkat, nah, dinaikin itu, lagi enggak. gajinya, tapi mereka tidak punya kemampuan juga untuk bagaimana uh, punya uh, dapat pekerjaan, dapat gaji untuk bisa beli makan, Bener. tapi mereka tidak disiapkan untuk bagaimana menyiapkan bahan makanannya, mereka sudah tidak mau lagi misalnya dulu untuk nyakul, aku nah, udah pegang ijazah, nah, mental-mental seperti ini yang uh, menjadi repot, sementara jumlah yang masuk sekolah berapa puluh juta terus harus dibidik lapangan pekerjaan ini harus 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 antara input sama output harus dipikirkan lapangan pekerjaan cuman segini apa yang terjadi rebutan semua bukan cuma bukan sekedar rebutan stres dan akhirnya banyak yang bunuh diri banyak yang mengambil jalan-jalan pintas dengan menipu dengan apa semua jadi ini harus kita kita bahas, jadi pemikiran bersama bahwa sistem yang ada tidak mendukung untuk pembangunan manusia seutuhnya. Yeah. Nah, yeah. jadi even kita bahas bagaimana, yeah. gimana ini hanya jadi sekedar omongan di antara kita yeah. saja jadinya. Nah, ini yang ingin saya dorong supaya betul-betul kita paham bahwa pembangunan manusia seutuhnya adalah body, mind, soul, and soul itu terintegrasi dan pusatnya adalah adalah di soul. Karena iblis ingin mencuri jiwa, dia adalah penipu dia mencuri damai sejahtera, sukacita. Terus kemudian hilang damai sejahtera dan sukacita dengan cara membuat kita busy. Being using Satan yoke. Kita ada dalam tekanan setan setiap hari. Kemudian tubuhnya mati, membunuh kan? Hmm. Dia membunuh, memati dan akhirnya apa? binasa. Nah, saya lebih concern ke situ Pak hmm. uh, okay. Pak Peter. Yeah. Pak, Nah, itu pak mau nanya tadi kalau bapak bilang kan eh, yang masalah angka tadi pak kalau di apa di sekolahan pak kalau kita nggak pakai angka bapak punya metode lain nggak kira-kira ya. misalnya eh, penilaian dalam sebuah kelulusan lah pak gitu kalau memang nggak dikasih rapot eh, si angka gitu kemampuan menguasai pelajaran nah persoalannya kan orang main target nih iya itulah pentingnya mm. kerjasama kerjasama di antara antara para siswa mm. gitu jadi yang lain kita, kita tanamkan rasa ingin menolong kawannya untuk melatih atau mementori temennya sendiri, hmm. manakala dia dianggap kurang. Kroyokan ini apa yang kamu bisa? Hmm. Nah, itu, Betul itu, 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 pakai nilai pakai okay, itu, 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 tengah itu, itu, hmm. Atau di tengah-tengah ya. tempat itu gitu iya prakteknya memang itu nggak mudah ya pak walaupun kita udah coba terapi idealnya betul, ya, betul. Saya itu saya memang idealnya, idealnya. Hmm. 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 karena kan memang kita sama-sama tahu ya bahwa sistem hmm. pendidikan ini kan selain tadi dari Yunani udah dirusak 1903 pun sudah dirusak kembali oleh Recover 1903 ya 1903 dengan mengatakan bahwa bangsa yang pemikir ya. eh sorry bangsa pekerja bukan bangsa pemikir sebenarnya bukan 1903 dari dulu hmm. manusia udah konsepnya ingin diperbudak ya cuman dia membuat suatu inovasi cara atau sistem cara melalui sistem untuk memperbudak tetapi tanpa dia sadari, tanpa manusia sadari justru manusia senang. Gitu. Karena kan dikasih apa? Dikasih reward. Ini uang, terus hmm. dikasih gelar. Terus kita yang sekolah ya merasa hebat. Padahal ketika dia bicara hmm logos atau logi akar katanya dungu. Dia nggak sadar kalau dia dungu. Nah, ini maksud saya kita hanya reward dapat ijazah, hmm. dapat apa namanya gelar hmm. ya, S1, S2, S3. Tapi yang bikin ilmu ini lagi mendungu-dunguin kita. Hmm. Kita jadi budak. Hmm. Nah, itu hmm. pahami dulu filosofinya. Hmm. Hmm. Ya itulah kenapa ada pepatah nih biasanya ini yang cukup awam juga. Biasanya semakin orang pintar di sekolah, di dunia nyata semakin bodoh. Ya, itu hubungannya berarti kesannya, Pak. Uh, gini, semakin dia uh, textbook itu membangun ego, makanya orang yang textbook itu sulit memahami yang di luar textbook. Dan itu sengaja disiapkan oleh konsep sistem ini, oleh karena ini kan sistem pendidikan ini kan mengadopsi prinsip-prinsip nilai-nilai dan kultur dari antikris. Gitu di mana semuanya e, ber, berpatokan pada nilai kuantitatif. Dengan tujuan apa? Manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan yang kualitatif. Mm. Terus dia mencoba mereka-reka kemuliaannya dengan nilai kuantitatif. Sehingga sukses di mata manusia adalah kebodohan di mata Tuhan. Betul. Sukses dalam artinya apa? Karena manusia selalu mengukurnya apa? Angka. Sehingga banyak orang korupsi tetap di, dihormati atau dilulukan orang. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kita semua selama ini. Saya sampaikan ini karena saya paham, saya baru paham, saya baru mengerti bahwa waduh betapa sia-sianya apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan waktu tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Hanya ya kenal, tapi begitu di apa di ancam langsung keok di mana iman kita. Nah, saya lebih concern Pak Peter untuk menyampaikan ini supaya uh, kita semua berani untuk untuk breakthrough dengan sistem yang ada gitu untuk apa ya yang sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan ya Pak Dharma uh, apa ini saya pengen Pak Dharma itu memang mungkin akan lebih sulit kalau diterapkan di sekolah reguler ya Pak ya that's why kenapa ternyata saya terdi luar negeri banyak itu sekarang homeschooling nah itulah yang bila lakukan dari sebelum pandemi nah Menurut Pak Dharma nih dengan tren homeschooling Dengan pendekatan melalui homeschooling Apa sih tipsnya nih untuk bisa Secara penuh dengan apa yang Pak Dharma Sampaikan untuk bisa sampaikan mereka Homeschooling Baik untuk Konsentrasi daripada Lebih konsentrasi daripada si Si uh, anak didik atau murid hmm. ya. Namun Tetap juga harus Diatur untuk mereka bisa bersosialisasi hmm. ya Jadi Untuk Mengisi pengetahuan, saya rasa dengan homeschooling cukup. Tetapi untuk membangun kerjasama, perlu dipikirkan juga bagaimana di homeschooling ini terjadi kerjasama. Ya. ya. Uh, kerjasama antara murid ya. Iya. Ya. Konsep homeschooling di Biret sebenarnya tidak seperti konsep homeschooling konvensional ini yang berkali-kali kita sempat sampaikan di podcast bahwa homeschooling konvensional itu yang menjadi guru adalah orang tua. Sementara di Be right, yang menjadi guru tetap kami dan mereka harus tetap datang ke sekolah reguler. Seperti okay. sekolah reguler, yes. mereka bisa berkumpul. Walaupun memang disayangkan kemarin semasa pandemi ya kita sempat kena larangan juga untuk berkumpul. Nah jadi eh, sebenarnya ini sangat bisa apa-apa yang disampaikan Pak Dharma untuk diterapkan di Be right. Nah jadi kami berterima kasih juga nih sama apa yang disampaikan Pak Dharma walaupun kita sendiri memang juga sudah menerapkan sejauh sebelum kenal Pak Dharma bahwa kami juga nggak setuju belajar berjam-jam. Jadi agak kaget sih Pak Dharma. Jadi waktu kita terapkan dari awal buka homeschooling bahwa belajar maksimal 3 jam. Dan ketika kenal Pak Dharma, Pak Darma juga mengatakan hal yang sama. Jadi ya inilah awal kita mungkin satu frekuensi Pak Dharma. Ya, ya memang saya menyadari itu setelah saya melihat betapa banyak anak-anak yang mengeluh. Capek, capek. Tapi kenapa kamu terus-terusin? Habis gimana, Om? Kita kalau nggak begitu, ada apa ya? Ada catatan nilai Jeleng. kepribadian lah, <tuh> entah apa. Kalau kita sampai skip dan hmm. sebagainya, coba dievaluasi kembali. Pelajaran-pelajaran mana yang dibutuhkan di dalam dia menata kehidupan dia ke depan? Tidak semua pelajaran itu bermanfaat. Contoh yang saya suka pikirkan ini. Kenapa teori Darwin kita sudah tahu firman Tuhan tetap aja di ajarkan sebagai ajarkan. Betul. Kenapa itu? G karena mereka yang bikin sistem pendidikan itu adalah satu frekuensi dengan si Darwin. Si Darwin itu itu adalah bagian daripada mereka yang sekarang sedang hmm. ingin membuat kita kembali seperti binatang hmm. kan gitu. Ya, itu juga berkali-kali saya sampaikan bahwa sekolah sama seperti Pak Dharma sampaikan bahwa sekolah menjadi sebuah lembaga indoktrinasi. Kekacauan semua yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini sebenarnya adalah sumber salahnya itu dari sekolah. Karena saya ingat banget Pak Darma, waktu saya TK ya, mungkin semua rasain hal yang sama nih ya. Hmm. Justru gambar pemandangan itu nggak boleh tuh harus gunung dua sawah. Matahari. Gak boleh, <laughs> gak boleh keluar dari itu ya. ya. Itu saya bingung kenapa tuh Kenapa gak boleh gitu kan Pemandangan kenapa harus seperti itu gitu kan Jadi memang pada akhirnya saya ambil kesimpulan Yang saya sampaikan Uh, mungkin Pak Dharma bisa sampaikan kalau saya kurang ya. Ada dua hal sebenarnya yang tidak boleh dijadikan bisnis. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Atau mungkin ada lagi Pak Dharma. Ya memang tidak boleh diinikan. Cuman kan political will. ya Itu perlu memikirkan hal tersebut. Pendidikan, kesehatan, bahkan uh, pelayanan. Pelayanan... Uh, Baik pelayanan tentang pengenalan akan Tuhan, Maupun pelayanan mengenai jiwa, karena kan kita harus paham ya, tubuh, jiwa, dan roh. IQ, EQ, SQ ini nggak bisa dipisahkan. Nah, tapi konsep sistem edukasi yang ada, dia pisahkan body, mind, and soul ini sehingga kayak berjalan masing-masing gitu. Nah, ketika berjalan masing-masing seperti ini ya, ilmu tubuh lah, ilmu biologi, kedokteran, dia nggak tahu bahwa sakitnya itu datang dari kejiwaan sehingga uh, okurnya atau uh, uh, cara mengatasinya dengan memberikan kimia kimia sintetis hmm. apakah kita salahkan mereka tidak ya memang pelajarannya seperti itu hmm. jadi sop yang mereka dapat seperti itu gitu makanya kalau tidak tidak berhasil nah tapi apa yang diberikan justru meracuni sel-sel dalam tubuh sel-sel dalam tubuh ini rusak organnya tidak harmoni dia akan mempengaruhi kepada uh, kejiwaan juga jadi harus paham ya, diajar di sekolah, makan nggak bener, sama aja nggak akan nyampe. Hmm. Jadi, penyakit itu masalah urusan tubuh, itu datang dari dua hal: satu, makanan-makanan yang kita konsumsi, semua udah dikuasai oleh konsep menggunakan kimia, makanya hmm. bukan saja farmasi, tapi farm, hmm. farmer, farm. Ya, hmm. nah, saya bingung nih, kenapa? Pertanian dibilang uh, farm. farm. Pertanian disebut apa? Farmer. 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 Saya dikasih tahu Tuhan, itu tuh karena dia menggunakan farmasi. Mm. Nah, itu merusak, itulah menyerang, itulah konsep uh, apa namanya. By weapon yang tanpa kita sadari, dia masuk lewat tubuh kita. Muncullah nama-nama penyakit yang tidak pernah ada di, di firman Tuhan. Di Alkitab, ada kanker, ada. Uh, apa kelenjar getah bening hmm. ya. padahal itu disebabkan oleh hal-hal yang ini hmm. belum lagi apabila ada serangan spiritual ya hmm. serangan roh roh jahat datang orang bilang oh masuk angin datang ke sana dikasih kimia lagi hmm. padahal ya nah, ini tujuannya apa mereka lakukan seperti ini untuk membuat tubuh kita itu tidak mampu melawan ya bait Allah atau baik Allah yang ada dalam tubuh kita yang diciptakan Tuhan sempurna ini tidak punya kemampuan lagi untuk melawan ketika ada serangan spiritual. Mm -hmm. Padahal kita punya kekuatan spiritual untuk mampu menahan bahkan mengignore menendang kalau ada panah-panah api si jahat dan itu tidak dipahami di dalam ilmu pengetahuan mm -hmm. sains bukan tidak dipahami eh, tidak dipahami oleh para pesertanya karena orang yang eh, ini sains dia tidak diajarin itu tetapi orang yang punya ilmu pengetahuan ini dia sengaja menyembunyikan, menyembunyikan supaya orang tidak tahu bagaimana mengantisipasi atau men berharapnya. Hmm. Nah, mereka ha lemahkan dulu tubuh dengan segala macam kimia yang dimasukkan. Saya baru paham. Sup supaya apa? Ketika ada ini dia lari lagi ke sini minta lagi kimia-kimia hmm. tadi. Hmm. Itu jadi <coughs> luar biasa kebodohan kita selama ini. Ditutupin nih. Benar. Jadi berkaitan dengan pendidikan sudah dia kerja dia punya uang akhirnya uangnya hanya untuk menyelesaikan persoalan di dalam tubuh dia ya, dalam diri dia bahkan mungkin ada yang sudah mulai stres ada apa datang lagi ke sana sama lagi mm -hmm. jadi datang lagi ke misalnya psikolog atau psikiater siapa yang mm -hmm. tuh yang suka ngasih obat tuh psikiater mm -hmm. dikasih lagi itu bukan tanpa bagus tanpa tambah drop tambah uh, tambah dia tambah tidak mampu lagi untuk melawan itu uh, dan akhirnya 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 dia tubuhnya terbunuh dan binasa karena selama hidupnya tidak pernah ada iman di sini selalu mengandalkan itu tapi kan sekarang itu kan kemajuan teknologi kita harus berhikmat dan sebagainya nih hati-hati dengan semua itu itu adalah tipu daya iblis makanya dibilang witch doctor parmakemi Parma -kemi. Par Sorcery, parma Parmakea, sorcery, ilmu sihir. Kenapa marak di zaman 2 tahun, tiga tahun belakangan ini yang kita kenal dengan hoax? Itu ada kaitannya. Itu adalah mantra sihir untuk menutupi hal-hal yang dilakukan oleh Parmakea. Hmm. Itu. Nah, itu harus dipahami juga dalam pendidikan. Hmm. Jadi jangan 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 cuma pelontongan atau kosong-kosong aja. Oh, ini ini gini gini gini. Begitu banyak hal-hal yang memanipulasi kita Betul Jadi harus paham dalam pendidikan juga banyak tipu daya Dan bagi kita pelaku-pelakunya disebut kena tipu muslihat Karena dia sudah tidak melihat kebenaran Jadi sebenarnya kita ini semuanya hampir kena tipu muslihat semua Dan itu akhirnya begitu ada orang yang sadar Itu akan dilakukan adu domba Dengan orang yang sudah kena tipu muslihat tapi tidak sadar Adu domba itu bukan adu kambing bukan adu ayam. Ya, Pak Darma, menyangkut kejiwaan sebenarnya ada satu hal yang juga jadi concern be right, ya. Uh, mungkin Pak Dharma juga bisa menyampaikan pendapatnya mengenai ujian Kelulusannya, hmm. Apapun tuh namanya. Dulu mungkin zaman saya masih EPTA EPTANAS yang atau zaman Pak Dharma apa. Dan itu berubah nama bertahun-tahun setiap berapa tahun sekali berubah nama. Nah, ada orang yang selama di sekolah itu mungkin punya nilai selama ini rankingnya bagus, nilainya bagus, tapi begitu ujian nasional atau apapun namanya itu dapat nilai yang kurang bagus, dan pada akhirnya sering sekali terdengar mereka bunuh diri. Nah, ini sebenarnya konsep penentu kelulusan ini. Bagaimana yang tepat? Karena ini menurut saya konsep seperti ini sangat tidak adil. Sehingga pada akhirnya membuat stres karena mereka hanya ditentukan dengan satu kali ujian. Dalam waktu mungkin dua jam setengah yang padahal di sekolah sebenarnya mampu tapi mungkin karena pas ujian kelulusan dia dalam posisi tertekan akhirnya mungkin gagal dan stres bunuh diri. Akhirnya ini kan merupakan sebuah jebakan Batman lagi ya. Gimana menurut Pak Dharma? Apa yang disampaikan Pak Peter tadi sebenarnya sudah menjawab bahwa tadi saya bilang iblis adalah bapak segala pendusta. Dia mem, dia mencuri itu mencuri damai sejahteranya hilang tadi anak itu ya sukacitanya hilang hmm. ya dicuri Terus kemudian dia bunuh diri dia Jiwanya, ya, ter binasa. terbunuh hmm. dan akhirnya binasa Apakah ini apa ini terjadi begitu saja tidak memang sistem ini arahnya ke sana hmm. supaya semua binasa jadi nggak ada yang harus kita perinikan lagi jadi tinggal kita memilih Pak mau meneruskan mengikuti sistem itu atau tidak. Life is choice. Ya. Kita memaksakan hidup di dunia, tetapi tidak untuk berbakti kepada Tuhan, tidak untuk memuliakan Tuhan, atau hanya sekedar ya biar menyenangkan orang tua, terus supaya dilihat orang-orang. Itu kan dia stres karena karena sistem yang diciptakan yang membuat orang-orang juga dia dia udah ngerasa begini Gua nggak lulus, gua dibully, hmm. ya. Dia dibully oleh apa? Oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Manakala orang bisa menguasai pikiran dan perasaannya. Seribu, seribu orang yang mau bully juga tinggal nggak nggak. Kalau kita dia punya pemahaman yang benar, hmm. dia nggak akan peduli. Kenapa? Saya hidup bukan untuk mendengarkan apa kata orang, tapi saya mendengarkan apa kata Tuhan. Akan berbeda. Jadi bagaimana mem, mem, uh, seorang pendidik itu memahami juga membangun itu yang saya bilang kamu nggak boleh nggak boleh apa namanya down kalau dibully tapi kita nggak pernah tahu kita juga nggak pernah tahu nggak eh, tahu caranya untuk melatih mereka tidak down nah ini yang perlu dilatih bagaimana mau ngelatih orang, orang tarik nafas saja nggak nggak diajarin <tuk> di sekolah karena tarik nafas ini tarik nafas itu sebenarnya menarik kuasa Tuhan dia rilis dia cooling down terus kemudian dia bisa ini lagi. Nah, kenapa karena oksigennya, o oksigen Kurang. apa metabolisme dalam tubuhnya nggak dilatih. Hmm. Jadi otak hmm. jadi iniin. Itu yang saya bilang body, mind, and soul. Hmm. Bodinya nggak nggak diurus, meledaklah ini. Gitu loh. Ya uang keluar, meledak hmm. kepala. Bodinya nggak 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 support. Hmm. Dia duduk oksigennya nggak ada. Jadi ini ada kaitan semua. Hmm. Jadi jangan cuman, wah wow, harusnya. Menurut konsep dunia begini gini, tapi ketika dia duduk, ya kan, ya, makanya sering kali orang bikin cuma 30 atau lima, empat menit sekali keluar, keluar apa berdiri, lancarin darah, cuci muka, masuk lagi. Itu yang lebih efektif duduk aja. Kadang-kadang saya dulu kuliah, dua jam yang ada pada ngantuk-ngantuk, hasilnya nggak ada, hanya untuk mengejar kurikulum apa namanya, SKS supaya terpenuhi bisa lulus ya ujung-ujungnya apa fotokopi <laughs> dan sebagainya jadi apakah kita mau apa konsen kepada proses atau hanya hasil selama ini orang yang penting hasil nah itu itu konsep yang ada sekarang hasil yang penting lulus hukum laut dan sebagainya jadi, prosesnya nggak diin dan bagaimana proses ini bisa berhasil ya body mind and soul itu harus tetap ini kan makanya kan dulu ada olahraga ya kan hmm. ada pramuka Ya, justru yang dulu dulu dibilang ekstrakulikuler itu yang yang seharusnya memang itu penting gitu karena hidup ini kan makhluk sosial betul yang ada kita jadi homo homo teknologi hmm. karena sistem yang dikembangkan adalah homo lupus hmm. itu persoalannya jadi kenapa, kenapa jadi cari ranking homo lupus tadi lari lah ke homo teknologi hmm. ya itu memang udah di, di, setting seperti itu sistem sistem uh, anti ini gitu pak. Jadi kita mau bahas kemana juga ya tujuannya manusia lain menjadi serigala. Ini hanya jadi ano, apa? Hanya jadi uh, bukan hanya jadi supaya menjadi bahan pemikiran ke depan. Itu. Jadi kita supaya tidak hanya podcast podcast. Sorry kalau jawaban saya atau tangkapan saya tidak seperti yang diharapkan di apa catatan. Tidak apa-apa. saya ingin membuka supaya kita tuh iya ya. Ternyata apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Se sepanjang konsep homo homini lupus itu tetap dipatokkan ditanamkan kita bersaing nah itu kan hukum rimba maka menjadi tantangan yang berat bagi para pendidik bagi orang tua untuk mengamankan jiwa anaknya kalau tidak semua yang kita lewati ini hanyalah sia-sia dan kita menjadi tidak jujur bahwa kita hanya untuk mencari menjadikan ke apa namanya pendidikan ini sebagai mata pencaharian tanpa ya tanpa memelihara jiwa-jiwa anak didik Iya, setuju pak Dharma uh, itu menjadi concern berat sih selama ini terutama saya pribadi karena sebelum saya ngajar tuh udah dari umur 18 kurang lebih ya. jadi udah 22 ya. tahun 23 tahun lah jadi kalau ada yang bilang pendidikan tambah bagus atau enggak sih? kalau saya sih terus terang saya mengatakan tambah tidak, rusak, tambah rusak. dan memang tujuannya untuk rusak jadi Perhatikan outputnya, hasil hasil didikannya seperti apa. Nah itulah kan gitu in in garbage out garbage. Iya. Cuma di luar sana kita tidak bisa menutup mata ya Pak Darma, bahwa khususnya di daerah Jakarta bahwa konsep sekolah yang bagus adalah sekolah yang gedungnya mewah, sekolah yang sistem pendidikannya soal-soalnya susah itu udah jadi doktrinasi yang luar biasa di Jakarta khususnya Pak Dharma ya. Kayak nah, itu udah menjadi konsep dunia Pak. Jadi, yang saya tadi bilang, mendewakan pikiran, ya. makanya dikasih yang susah. Tetapi untuk tanpa sadar, sebenarnya dia sadar yang bikin konsep ini. Untuk apa? Bodinya hancur, apalagi soulnya. Jadi, ibarat orang, kepalanya gede, badannya nggak nunjang. Hmm. Begitu selesai, mati. Nah, itu yang mau didapat. Jadi, kalau Bapak tadi itu saya udah bilang, hmm. body, mind, selama ini yang dianukan dewakan adalah pikiran pikiran tapi tidak menunjang body apalagi soulnya. Padahal pikiran dan body ini harus diarahkan untuk apa? Untuk menunjang pemahaman akan kejiwaan jiwa. Jiwa ini yang saya maksud adalah yang terhubung dengan Tuhan. Jadi ya, hasilnya monster. Monster kan suka digambarkan dengan kepala gede. Gitu, Pak. Jadi film-film itu sebenarnya menggambarkan nah, karena bodinya nggak nunjang, maka dia butuh teknologi untuk mengendalikan bodinya akhirnya jadilah komputer-komputer ini. Karena hanya, hanya, main di sini. Betul. Nah itu, sehingga komputer, prosesor. Dia kekuatan komputer itu di prosesornya. Sebenarnya kekuatan pikiran di otak kita. Nah itu sebenarnya gambaran daripada hasil diri itu adalah komputer. Kita akhirnya apa? Lu gak sanggup kan? Gue ganti sama mesin. Udah capek-capek sekolah kan? Sia-sia. Karena sistem yang membuat kalau dia sekolah, orang tua bangga. Jadi, orang tua itu sebenarnya malas untuk didik anaknya dengan alasan pekerjaan. Akhirnya, dia serahkan kepada sekolah. Nah, gitu. Jadi, harus kerjasama antara pendidik dengan orang, orang tua. tua, dan harus ada komunikasi yang harmonis atau intens hmm. antara ini. Apa bagaimana perkembangan anaknya? Jadi, saling kasih bocoran, Pak. Bapak nanti tolong di rumah, kasih tahu begini. Nah, Faktanya, ini. Pak Dharma banyak orang tua yang menjadikan sekolah atau mungkin ibu right ya itu menjadikan tempat penitipan anak nah, itu. atau bukan hanya tempat penitipan nah, anak yang paling fatal pak Darma. mengharapkan kami sebagai tukang sulap hari ini masuk besok udah harus cerdas yeah, yeah. <laughs> fakta itu banyak yeah, sekali, pak Dharma ya yeah, yeah, memang lah makanya dia perlu Parmakea ilmu sihir sim salabim padahal hidup itu apa by proses diproses tidak ada pisau tajam tanpa diasah. Diasa. Nah, diasah hmm. itu memerlukan waktu Benar tergantung ya. tebal tipis daripada yang mau diasah. Tebal, uh, besar kecilnya persoalan itu. Supaya dia bersinar. Nah, kalau tidak mau ikutin proses, ya makanya perlu simsalabim. Parma ya. ya. Ya, baik Pak Dharma. Uh, <laughs> enggak terasa ya, 50 menit kita udah. <laughs> <enggak>. <laughs> Mungkin di sesi 10 menit terakhir nih, Mungkin bisa Pak Danma sampaikan pesan-pesan nih untuk terutama siswa-siswa kami ya di b right atau mungkin generasi-generasi muda yang lagi nonton kita nih. Pesannya apa sih Pak Danma, untuk mereka? Pesan apa nih? Pesan banyak banget nih. Pesan, pesan sponsor, pesan moral, kali, Pak. pesan moral, pesan lebih ke pesan moral Pak. Saya rasa kalau mereka menyimak baik-baik, apa yang saya sampaikan dari tadi adalah bentuk dari pesan moral. Bahwa di dalam kita menjalani, kita ikutin pendidikan adik-adik ikutin pendidikan, tujuannya apa dulu? Tentukan tujuan. Supaya kita tidak hanya asal sekedar mengikuti uh, ritme kehidupan bahwa setelah saya, uh, uh, sebelum saya kerja, saya harus ikutin pendidikan. Nah, jangan hanya sampai atau sekedar di situ. Tapi saya pendidikan untuk apa? Untuk, untuk hanya sekedar bisa bekerja? Atau saya ingin menjadi manusia yang betul-betul mempunyai nilai kehidupan yang 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 berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya sampaikan ini apa? Kenapa saya tidak punya bekal ketika itu? Jadi saya harus bagikan bahwa ketika saya sekolah, saya nggak tahu kenapa saya harus sekolah. Hanya dalam tahapan setelah usia sekian, semua orang-orang disekolahin. Jadi saya juga ikut sekolah, hmm. ya. Pernah nggak tanya kenapa sih gua sekolah dulu? nah sekarang hmm. saya cerita hmm. nih hmm. bahwa saya pun sekolah tidak tahu kenapa saya harus sekolah. Nah padahal mas Didi pernah tertekan nggak waktu sekolah? Saya pasti pasti tertekan dengan hal-hal yang yang mele melewati kapasitas kita dipaksa agak sedikit dipaksa. Saya tidak mengatakan bahwa salah kita dipaksa untuk disiplin, tetapi saya seringkali tertekan begini. Batin saya mengatakan ini pelajaran ada yang nggak beres. Hmm. Cuman karena kita nggak tahu apa ya, tidak punya pembanding tidak punya punya apa ya punya argumen mana sih yang kamu nggak ngerasa nggak beres saya nggak tahu hmm. tapi nggak enak gitu loh saya dipaksa seperti ini jarak dari bumi ke matahari sekian saya mau bertanya waktu kecil tuh apa iya bagaimana ukurnya? Hmm. <laughs> ya dengan 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 kognitif saya yang terbatas ya. Yeah. mikir kan? gitu kan nah makanya kenapa sekarang saya bisa ini in evaluasi saya bilang jangan-jangan guru itu juga dulu nggak tahu gitu. Ternyata dia cuma dikasih ketikan. Mm -hmm. Ya walaupun dalam cetakan buku, tapi tetap aja buat itu diketik sama mm -hmm. manusia kan. Benar. Nah pertanyaannya, ternyata kita bisa ngajarin orang sesuatu yang kita juga belum tahu kebenarannya. Mm -hmm. Nah di situ saya kemudian gitu mm -hmm. saya terima matematika ya, mm -hmm. rumus-rumus ini. Bapak itu tahu rumus ini dari mana ya? Mm. Suka gitu saya, nanya, emang kalau mau ngitung ini rumusnya harus begitu. Mm pada kenyataannya di dalam kita berhitung kita hanya tahunya kalau nggak tambah kurang kurang kali kurang itu. kalau kali itu hanya untuk mempercepat hmm. ya mempercepat kita dalam berhitung yeah. termasuk bagi hmm. ya supaya mudah nah, saya saya cuma concern di situ begitu ada rumus kemudian saya berpikir apa gunanya rumus ini dalam kehidupan nggak dipakai juga tuh rumus 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 itu Ternyata rumus itu adalah bagian daripada cara memanipulasi. Plus kali plus adalah plus. Sampai di situ, saya masih paham minus kali minus plus. plus. Saya bingung, hmm. jadi di situ saya bertanya, bukan bertanya, bingung aja sendiri gitu. Belum bisa bertanya, hmm. belum mampu menginginkan, saya praktekkan secara fisik. Iya, yeah. minus, minusnya kan minus gak ada, terus bisa jadi plus hmm. itu itulah ilmu apa itu ilmu parmakea. sim salabin sebenarnya secara lucu-lucuan ini pak mungkin maksudnya min kali min adalah plus misalnya orang yang negatif ketemu orang negatif mereka kan saling menguatkan pak ya kan itu bukan listrik <laughs> pak beda pak Coba kalau hutang, listrik pak. kan bicaranya listrik bukan ilmu 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 fisik justru ilmu uh, fisika kuantum itu listrik itu hmm. ya karena tidak bisa dilihat oleh mata bagaimana bagaimana lo nentuin plus sama minus? Nah itu kan anu, justru ilmu plus dan minus inilah yang disebut dengan elektrik. Hmm. El Elohim trick itu adalah caranya Tuhan. Jadi el ek el ek L -ek. L -ek. L ek, apakah ek nya eksekutif? Hmm. Trick. Jadi ini trick eksekutif e -ek. dari ilmunya Tuhan. Hmm. Makanya tubuh kita tuh dihidupkan oleh listrik super, listrik <tuh> supernatural yang tidak pernah dibahas juga di ilmu biologi bahwa tubuh manusia itu tetap hidup manakala ada listrik supernaturalnya yaitu adalah spirit of God nah sementara mereka-mereka yang belajar ilmu biologi hanya memahami bahwa tubuh manusia sehat apabila organnya berfungsi dengan baik tapi dia tidak pernah belajar organ ini bisa cengap-cengap berfungsi dengan baik manakala listriknya masih hidup makanya dia selalu cara berpikirnya adalah kalau ada yang merasa tidak nyaman tubuhnya cuma satu, kasih ilmu sihir, farmakea. Itu. Untuk apa? Untuk menutupi ketidakmampuan dia untuk menyelesaikan persoalan di dalam tubuh tubuh manusia ciptaan Tuhan. Jadi, pesan moral saya tetap jadikan pendidikan ini sebagai wacana untuk bisa memahami fisik eh, jiwa, untuk mengenal Tuhan. Jangan hanya memperbesar pikiran yang akan membuat adik-adik menjadi ego dan akhirnya orang ego adalah pintu masuk perbudakan daripada jiwa. Kalau jiwa sudah berbudak berarti kita kehilangan kehilangan uh, kehilangan kehilangan jati diri sebagai manusia yang seutuhnya. Terima kasih. Iya, padahal Dharma sebagai penutup terakhir dan benar-benar terakhir nih. sebenarnya ini kita kayaknya podcast kedua ya. Kak. Padahal namanya berkenan nih karena pembahasannya seru banget sebenarnya untuk tim birai right sendiri ini buat kami kami mungkin pada ada pesen kan karena sebenarnya udah banyak image yang menganggap kita anti mainstream kan dan kita akan tetap terus berjalan di anti mainstream yang maksudnya mati bukan kita melawan rules yang ada bukan hmm. tapi kita me memberikan sebuah perbedaan ke hmm. mereka terhadap sistem pengajaran yang selama ini udah terlanjur salah menurut kami ya, karena mereka tidak mem, ya seperti pada mengatakan tidak peduli kepada jiwanya sebenarnya tapi kami sangat memperhatikan itu dan betapa sangat miris kayak oh, kalau saya secara pribadi pada melihat murid-murid kami yang bergabung dengan begitu banyak penderitaannya karena masih banyak nih yang menghubungi kami dan merasakan hal yang sama nah buat kami sebagai tim berat ini mungkin ada pesan-pesan pada terakhir nih bagaimana dalam kami menjalani terus ke depannya Ya memang tujuannya pendidik, sistem pendidikan selama ini cuma satu menghancurkan jiwa, hmm. makanya dia tidak nggak concern sama jiwa. Jadi kita harus tahu udah udah harus tahu dulu itu. Hmm. Nah, oh banyak yang uh, membuli atau banyak yang apa itu menjatuh kami anti mainstream. Ya memang mereka adalah hasil didikan dari sistem hmm. yang 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 selama ini dilewati hmm. untuk menjudge orang. Jadi sistem ini memang untuk saling menjatuhkan, meniadakan saling menjelekkan itu tujuannya jadi ya nggak usah pusing begini kalau kita mau mengadakan perubahan kontroversi adalah awal dari perubahan tapi kalau kita tidak mau uh, melakukan melakukan suatu konfrontatif secara ide maka jangan harap perubahan itu ada jadi di sini perlu keberanian keberanian hanya bisa didapatkan ketika jiwa kita paham dengan jiwa ketika jiwa kita terisi maka keberanian itu akan muncul. Kalau jiwa kita kosong, jangan harap pernah keberanian. Nah, mereka sistem sistem ini adalah sistem yang saya tadi katakan mengadopsi nilai-nilai prinsip-prinsip dan kultur dari uh, anti Kristus sehingga tujuannya adalah menghancurkan jiwa. Jadi nodab, jangan apa, jangan ragu lagi bahwa bahwa concern daripada para pendidik ini pastikan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang diberikan di Bible right, itu betul-betul diarahkan untuk mengisi jiwa dan meng mengisi jiwa untuk mengenal Tuhan. Itulah maknanya history. Semua sejarah hanya ber ter apa ya, terfokus kepada mengenal kuasa Tuhan. Kalau tanpa itu, apapun yang kita lakukan ujungnya sia-sia, Pak. Pasti ya. Seperti tadi, badannya lemas. Ini pikirannya doang, akhirnya apa? dia di kursi roda. Mikirnya nothing to do. Jadi orang yang besar pikirannya badannya uh, bodinya tidak diurus, apalagi jiwanya. Yang ada dia apa? Dia hanya menjadi orang yang apa? teoritis. Dia hanya bicara teori, dia senangnya mengkritik, ya. Tidak bisa menolong. Bagaimana menolong? Pikiran doang, ada badannya nggak bisa jalan untuk nolong orang nah menolong itu mengisi jiwa loh dia dengan dia ha harus menolong ini salah satu bentuk maka dia harus jaga bodinya supaya dia bisa kuat untuk datang hmm. menolong orang hmm. membantu orang menghampiri orang nah ini bagian daripada mengisi jiwa kan gitu nah itu latihannya di situ dia berpikir berpikir untuk mengisi jiwa apa seperti ber berpikir mengisi jiwa uh, saya saya kerja cari uang untuk bisa memberkati orang. Kenapa memberkati orang? Karena saya harus jadi saluran berkat. Nah, itu kan misi jiwa. Hmm. Tapi adakah di sekolah seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada apa? Hemat pangkal kaya. Terus dibangunlah konsep menabung dengan alasan dengan bahasa saving. Hmm. Tujuannya apa? Supaya kamu bukan uh, supaya kamu tidak merasa safe ketika tidak ada uang. Hmm. Ya. Jadi jangan cari di Tuhan karena carinya di bank. Karena kalau di Tuhan kamu tidak safe. Jadi dia memutar, memanipulasi uh, konsep uh, safe, ya keselamatan itu dengan cara memberikan uh, materi. Makanya di sekolah selalu diajarkan angka. Karena yang dikejar ketika di saving itu jumlahnya angka, bukan kertas itu yang yang harus dipahami, yang betul-betul pelan-pelan ya supaya tidak mudarat semua dalam perjalanan kita. Itu, itu yang saya sampaikan, yeah. ya untuk kita sama-sama bekerja yeah. sama. Saya siap untuk uh, kita sharing, ya yeah. supaya bisa mendapatkan uh, suatu metode yang terbaik dengan pemahaman yang betul-betul uh, mengembalikan kita untuk memahami. Yeah. Siapa kita? Dari mana kita? Sedang di mana kita? Dan mau kemana kita? Kalau itu kita tidak diarahkan di sana, yang ada bapak-bapak dan ibu-ibu, eh, bapak, eh, saudara sekalian hmm. bertanggung jawab terhadap apa binasanya jiwa-jiwa ini. Hmm. Dan itu oh, berat hmm. di mana tuhan. Terima kasih. Yeah. Tuhan terima kasih. ya. terima kasih ya Pak Dharma untuk kesempatannya hmm. datang di podcast kami dan untuk teman-teman semua be writers dan hmm. semua. Penonton yang menikmati channel ini jangan lupa follow, like dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Hey. Dadah. Dadah.